Udah di sini. Halo, halo Bang, halo, malam. Malam semuanya. Udah pada di sini. Halo, malam. Halo. Gimana? Emang ini pagi ya? Enggak! Setengah sore, setengah malam. Setengah sore, setengah malam, cuy. Ini, cuy. Enggak, itu cuma jokes. Saat pagi. Enggak malam semuanya. Selamat malam. Minasan. Konbanwa. Kyo. Sakusei shita. Tsukuritai uramoreru ga. Konkai wa Premium Bandai no Master Grade da. Astorai Auto Frame D. Oh. Ima. Script. Ima tsukurete ikou to omoimasu. Hai. Sore ja minasan. Hai. Yoshi ya. Yappari mono wa sugoi sukunai desu ne. Amari yo. Woku nai dakara ne. Mattaku. Yahari ne. Soi koto ne. Halo, malam semuanya. Halo, Kak Nyima. Oke, siap. Metaverse. Halo, finally kameramen. Yes. Kita nge-build kameramen, bro. Yes. Finally kita build ini. Eksklusif cuman di channel gua. Kita nge-review barang P Bandai. Nge-live build. Mari kita invite yang di IG. Bentar ya. Let's morphing. Let's morphing. Ah, ikanji desu ne. Dapat stand lagi. Lu bayangin. Gundam kita dapat stand semua loh. Ini kita dapat stand, cuy. Dapat stand, cok. Wah. Wah, gue kayak gini mah gak usah beli banyak stand lagi nih. Wing gue dapet stand, ini dapet stand. Wah, dapet stand. Yeay. Dapet stand. Yeay, dapet stand. Water. Wata dekaru. Ah, Mijusei. Mijusei no dekaru ga. Malam. Menemani rakit. Saya akan menemani rakit. Saya akan menemani malam kalian dengan merakit ya.
Setiap NG pasti isinya ada double stand. Mana ada anjir, gak semua cuy. Mana ada semua MG dapat stand cuy, gak ada anjir. Tak ada semua MG dapat stand anjir. Kalau iya nih semua MG gua nih gak usah berdiri-berdiri semua anjir. Gak ada anjir. Gak semua dapat. Makro CC udah ada di mana sekarang? Di situ. Dalam kotak. Udah gak kupajang lagi, gak bisa pajang. Udah gak bisa lagi cuy. Udah gak bisa lagi bang. Udah parah, bentar gue mau kencing dulu. Kencing, bentar. Kencing dulu ya. Kita pergi kencing dulu, oke. Kita kencing dulu ya, kita kencing dulu. Halo, balik. Kalau pakai PC, PC anjir. Ada PC. Kalau Gundam Seed series memang PC semua mereka ya. Kecuali yang baru Seed Movie sih. Ini PC anjir. Sama kayak Eclipse PC juga. Freedom juga PC. Oh well. Mau gimana lagi? Bentar. Gua atur posisi dulu bentar ya. Biar lebih gampang kalian lihat ya. Nah. Lebih enak. Oh well. Mau gimana lagi? Oke. Gua udah selesai rakit. If you buy gaban, I will subscribe. Ini orang yang dari kemarin ini, bro. If you buy a dude, I won't buy your damn gaban stuff, man. I won't buy, man. How about you just get the hell out of here, okay? If you buy Gaban Gundam, I will subscribe your channel. I don't need you to subscribe my channel. Just go fucking get out from my channel. If you talk like that. I don't know you are joking or what, man. But you piss me off. You piss me off, you know? Thanks, bye. Bye-bye! I won't miss you. Bye-bye.
nanyanya cuma Daban aja ya. Ini orang gue tahu, ini orang kemarin sama si Ifdal juga gelut cuy. Ini orang cuma, ini orang dia kemarin dia gelut sama si Ifdal juga. Dia ngencengin kita. Dia bilang, lu mau beli barang KW pun apa, dia bilang lu mau beli Daban, mau beli Bandai, itu cuma mainan katanya. Gue cuman, dia tuh kayak ngelecehin. Itu dia kemarin di, ini si Ifdal tau lah, si Ifdal lah. Oke, okay, I'm out bang, gue beli Daban soalnya dadah. Lah, kan gue bilang dia. Soalnya dia bilangin ke gue katanya, lu kalau beli Daban gue bakal, gue baru subscribe lu katanya kan. Ya ngapain gue butuh orang kayak gitu anjir. If you buy Gaban Gundam, I will subscribe your channel. Itu kan ngomong kayak gitu kan ngejek banget anjir. Itu kan ngerendahin banget sebenarnya tuh. Dia ngomong kayak gitu sebenarnya bro. Jadi kalau gua nggak beli barang KW, nggak subscribe lah ya anjing. Jadi lu mau apa anjir? Itu orang dari awal udah rese cuy. Itu orang dari awal, dari kita nge-live, dari kita sampai gimana itu udah rese. Gua nggak tahu tuh orang mana itu. Tapi kemarin dia pernah ngomong bahasa Indonesia, dia tuh sok bahasa Inggrisnya. Ki aja bang, udah. Dia tuh sok bahasa Inggris itu. Orang gila ya. Tahu juga bang waktu tuh mereka debat. Iya kan yang kemarin kan si Ifdal dibacotin sama dia. Orang-orang kayak gitu tuh yang bikin rusuh sebenarnya. Orang-orang kayak gitu yang bikin, ya bikin komunitas Gundam itu toksik itu orang kayak gini. Makanya kenapa ya, kayak gue bilang, itu bikin rusuh itu kayak orang-orang kayak gini nih yang bikin toksik. Lu mau beli barang ori, beli barang KW kan terserah lu, bukan urusan gua. Kan hak lu, ya nggak usah sampai ngomong kayak gitulah. Rusuh-rusuh di channel orang anjir. Itu rusuh banget loh itu loh. Kan tuh hak lu. Makanya gue bilang ini tipe-tipe orang kayak gini bikin komunitas Gundam tuh toxic gitu loh. Jadi ada war brand itu kayak gini. Awalnya war brand gimana ya, orang-orang kayak gini. Ya lu bakal ketemu terus. Langsung kalau orang kayak gitu muncul lagi, gue langsung suruh keluar. Kalau enggak ki aja anjir, gue enggak butuh. Ngomongnya kok kayak titit. Kalau lu beli barang Gaban gue baru subscribe lu. Oh, I don't need you, bro. I just don't fucking need you, bro. Just get the hell out of here. What the hell? Sono ikata wa. What do you say, ya? Dia pengen beli barang tapi gak kesampaian, maka beli KW-nya. Kemarin dia ada ngomong. Itu udah beberapa bulan lalu lah. Dia itu kan si Ifdal tuh. Si Ifdal yang bantuin ngurusin dia. Dia bacotin si Ifdal, dia bilang apa? Barang KW, barang ori semua sama aja, itu cuma toy katanya. Gak ada, maksudnya bagi dia itu kayak gak ada value-nya gitu loh. Lu mau barang KW, mau barang ori juga sama. Jadi dia bilang itu cuma mainan katanya. Gua katanya dia demen mainin aja katanya. Terus dia bilang, entah apalah intinya dia itu demen ngejelekin hobi. Dia secara gak langsung itu dia tuh ngehina hobi kita sih sebenarnya sih. Orang kayak gitu secara gak langsung ngehina hobi kita sebenarnya. Soalnya dia udah ngomong. Dia kemarin dia pokoknya dia udah ngomong mau barang KW, mau barang ori itu cuma mainan katanya. Dia udah ngomong kayak gitu. Gue beli itu cuma for fun aja katanya. Gue beli barang KW katanya. Dia kemarin dia ketawain gue juga kok dia. Dam ngising belum bang? Udah lah. Ki aja bang, dia kemarin sumpah gue aja. Gua nanti review simlan aja, gua kasih tahu, tunjuk semua bang. Kalau lu kayak gitu bro, lu itu cuma satu di Indonesia, cuma lu yang buat kayak gitu bro. Gak ada lagi orang lain. Lu kayak karena lu buka dapur bro. Serius bro, lu itu ngebuka urusan dapur, resep dapur lu buka semua. Lu bisa jadi pioner, tapi musuh lu bakal banyak sih. Serius bro, tapi lu
Tapi lu, gua dukung lu, bro. Gua dukung lu. Lu kayak gitu cara review lu, gua dukung lu, bro. Lu kan ngedukasi, kasih orang tahu. Gua dukung lu, bro. Karena nggak, sejauh ini gua lihat nggak ada yang kayak gitu soalnya. Lu buat kayak gitu, gua dukung lu, cuy. Biar orang, kasih orang paham dulu. Malam kok, by the way, inner frame-nya ada dikit part. Hah? God X yang... Seperti... Nggak ada. X frame. Ada X frame. X frame namanya. Ini. Sip, X frame. X frame ini. Ini auto frame. Ini frame-nya X frame. Sabar bro, minum dulu bro. Tipe-tipe viewer kayak gitu langsung ban aja lah, langsung keluarin aja. Harus gua reset sih manusia kayak gitu. Datang lalu kabur, datang lalu kabur. Dia tuh untuk buat rusuh doang, makanya gua orang kayak gitu mah saya pakin aja. Itu buat rusuh. Gua tuh paling nggak suka nah, ada orang buat rusuh di channel gua. Tadi di short gua yang lu tau lah, kalian tau lah gua buat ngejokes yang Ariel itu kan. Itu jelas-jelas cuman jokes. Gua baca beberapa chat orang, iya ada yang tanggepinnya serius. Tadi sampai ada ngomongin gua atau apa? Katanya apa? Emak lu yang ngajarin ya kayak gitu ya. Langsung gua report anjir. Langsung gua report, gua enggak butuh manusia kayak gitu. Itu langsung gue report tuh. Lu ngatain gue boleh, tapi jangan ngatain orang tua, anjir. Toksik banget orang kayak gitu. Lu ngatain gue nggak masalah, go ahead. Tapi orang tua gue nggak ada urusannya di sini, jadi nggak usah ngambil-ngambil nama emak gue. Ada orang ngeri kayak gitu, langsung gue report kok. Itu nggak proper banget tuh, itu toksik banget tuh. Santuy, fokus terakhir aja bang, siap! Datang lalu kabur. Seperti itu. Sama, biasa orang kayak gitu, cuari kucing tongkrongan deh bang. Biasalah, orang kurang perhatian. Mungkin jenis kelaminnya juga kawin. Anjir ngakak. Judulnya yang bedabut lek ngelawak. Objek makasih bro. Iya, buat bro judo, buatin aja bro. Kasih paham aja bro, nggak apa-apa bro. Kenapa malah bawa aturan? Iya, banyak. Serius. Udah gua report tadi. Entah masih ada nggak itu chatnya? Udah gua report dia sih. Nggak usah bawa orang tua anjir. Lu mau ngejekin gua silakan, tapi nggak usah bilang emang mak lu ngajarin. Lu nggak usah ngambil orang tua bro. Cuy. Gua nggak tahu tuh orangnya di mana sekarang. Ya. Bang, kamu jelek. Masa? Saya ganteng kok. Gue ban dari dunia. Orang-orang bawa... Iya, gue ban aja. Kalau bercanda, lain cerita. Cuma liat juga canda gimana dulu. Kalau ini kok ngecanda lagi? Udah bullying. That is trash social. Yes. Motor dekal. Hah? Bang, motor dekal bandnya emang selama itu, selama kesabaran netizen. Gua nggak tahu bro, harusnya sih nggak lemah lah ya. Mazuizo keren.
suara curhat gue gak mau caper aja. Katanya mau beli metabil bang. Siapa? Belum lah. Kita duit aja belum cukupi bro. Eh by the way, siapa semalam yang ada sawerin gue namanya si Kaito ya? Itu thank you ya kalau lu datang hari ini ya. Thank you sawerannya ya Kaito ya. Shout out to Kaito, you are legend bro. Gak seneng sama orang ya, misalnya gak seneng sama dia jangan ambil bawa nama orang itu. Iya, terkejut gua. Sejauh ini banyak kan yang fun-fun aja sih. Ya karena orang, ya kayak gua bilang, kita gak selama bisa nge-placing orang. Meskipun kita nge-jokes pun kita salah di mata orang gitu loh. Cuman ya, gua sih gak peduli. Cuman ya, ya itulah. Ini untung masih dikit kita. Kalau udah rame sih, gue nggak bakal peduliin sih. Gak ada waktu pun ngurusin kayak gitu. Tadi itu gue kebaca doang tadi. Pas gue baca-baca komen, apaan komennya ini? Oh bangke. Gue lihat kan, wah tai juga ini. Ngambil-ngambil orang tua anjir. Oh, kita keroyok dia. Lah tadi kalian ada di Discord tadi ada share. Bang itu Dramo ya, bangke. Dramo gundul. Ah ini bandit cok. Sobat rusuh. Kurang perhatian ini bisa jadi. Wah. Perfect strike sih bagus. Malam semuanya. By the way, gua fokus raket dulu ya. Kalian ngobrol dulu ya. Gua hafalin dulu partnya. Mau gua hafalin dulu nih. Warnanya gloss ya. Karena isinya gloss juga nih. Lanjut. Gua fokus rakit dulu guys. Fokus. Gua fokus dulu, kalian ngobrol dulu lah ya. Lah di mana? Lihat. Oh. Bangke. Masuk. Oh. Oh.
Ah, sepertinya ini mesti diapain dulu bentar ya. Susah juga anjir bentar ya. Bagian sini. Wah, baru bisa. Baik. Bentar. Udah masuk ya. Oh, udah. Satu. Ah, rubah dera do. Serius lo? Untung di sini nggak ada. Serius lo, adanya sengaja nyawer buat ngepromosin itu. Di sini untung nggak ada lo. Weapon backpack milik kamera. Oh jelas, namanya juga outframe di kamera. Wah, ini partsnya keren banget. Halo semua, malam, jangan lupa di like ya. Nonton jangan lupa di like anjir. Let's go. Let's morphing. Depan belum kubo deh, lampir. D17. By the way, gua fokus sakit dulu guys ya. Kalian ngobrol-ngobrol dulu ya. Halo Bang, halo malam semuanya. Welcome Irasyai Konya Koreo Sasistai to omoimasu. Kore wa body no bubun desu ne. Hai. 組み立てで使用するパーツは、やっぱりこのなんだろう、このパーツね、ちょっとね、なんかグロスみたいな感じね、このフレームがね。きっかけ。はい、これは。 これはですね。バチンコ。いいですね。はい。もう一度。よっしゃ。よっしゃ。オッケー、オッケーです。Ayo Bang, halo, malam. Oke, mau beli. Siap. Lagi yang di sini udah berapa orang nih? Kayak rame banget nih. Halo malam semuanya. 14. Nanti bentar lagi 20. Udah lebih nih, 20-an lebih nih. Oh, trans apa? Oh, biasa. Oh, biasa lah. Ngapain beli trans am? Ayo, Bang. Yuk. By the way, jangan lupa di like, subscribe ya. Join ke Discord, oke. Okay. Oh. Kita rakit Astray Outframe B. Bang, tolong gua. Tolong kenapa? Ada apa? Anjir malam Bang, makan Bang. Siap! Silakan makan sebelum nonton live rakit. Ah. The best feeling ever, right? Kore wa omoshiroi kanji kana? Sugoi kanji. Sono kankaku. いいですね。やばいですね。誰?
Ah. C. Where is my C? Oh, no my C. My C. C25. Tapi ini barangnya dikit banget loh, serius. Barangnya dikit banget. Untuk sekelas MG ini nggak banyak. It's not a lot. It's not a lot. Tolong, tolong kenapa? Tolong, tolong. Gua di tag akun gue di TikTok. Hah, siapa? Bang, tolong gua. Gua gimana tolong anjir? Gua gimana mau tolong? Nani kode, hah? Apa nih semua? Cari, I don't know. Hey day. Namamu kok ngakak ali? Hey day. Banyak orang baru ya. Welcome. Betah-betah aja di sini ya. Ya pasti udah pada betah lah. Udah berapa banyak orang lama di sini. Betah lah. By the way, gue udah lihat, oi. Udah pada masuk ya. Entry grade La Gundam dan kawan-kawan 300.000. Mahal juga ya. Sabar aja lah yang mau beli. Tunggu ntar udah masuk, udah netral dulu aja, masih tinggi tuh harganya tuh. Gua mah sabar aja ya. Nantikan saja. Santai saja. Ntar kita dapetnya harga 100.000-an aja kok ya. Entry grade-nya lah Gundam Acid Galaxy. Kalau yang Gundam Base Limited iya 300 gua percaya. Kalau yang entry grade itu nggak mahal. Entry grade itu murah. 300 itu kayak Strike Gundam Kula yang 300. Soalnya itu kan light package, terus dia dapat Grand Slam, terus dapat sabun mandi, dapat 2 mokit lagi ekstra. Barangnya banyak. Itu lain cerita. Gak sekeras Ekopla sih. Ekopla mana keras anjir. Malah Ekopla lembek cuy. Mode Jepun oke, tapi subtitle lah. Ngorekers. Gak bisa ada subtitle bro di sini bro. Itu kayak kalian harus setting deh. Lo kalau nge-live itu nggak ada, yang gue tau nggak ada subtitle yang nge-live. Makanya kalau orang nge-live, makanya kenapa lo tau nggak salah satu alasan kenapa jarang banget ada orang mau nge-live itu sih sebenarnya sih, karena di region juga dan orang males. Kenapa mereka mau pakai bahasa mereka mungkin nggak bisa dan nggak ada subtitle. Karena mereka takut gak ada nonton gitu loh. Kalau gue ngomong bahasa Indonesia terus kan yang datang orang Indonesia semua. Kalau gue bahasa Inggris kita global. Kalau gue ngomong bahasa Jepang nanti yang datang orang Jepang semua. Tapi kalau gue switch langsung ke bahasa Indonesia mereka nggak bakal ngerti. Jadi susah kalau nge-live gue mau pakai ngomong Jepang susah. Paheng yo. Kantan ku ana yo. Entry grade S78 dulu, gua enggak tahu, Bang. Kalau itu gua enggak tahu, Bang. Sedangkan entry grade S78 yang full set weapon ada cuma 165.000, Bang. Di multi 165.000 loh. Berarti di luar multi lu bisa dapat lebih murah lagi gitu loh. Jadi kalau entry grade 300.000-an itu kecuali yang light package atau yang kayak special edition atau yang gimana-gimana gitu, lain cerita. Kalau normal release sih kemahalan lah, gue bilang.
Beneran di akun gue. Siapa? Siapa sih? Siapa sih? Ya kalau bilang ngetek ya banyak juga orang ngetek gue sih, tapi untungnya bukan akun gaib sih. Yang ngetek gue yang kalian-kalian aja, kalau di TikTok, di IG, kadang ada ngetek gue. Ya banyak kan sih follower sama follower kita ya. Yang ngetek gue sejauh ini sih aman-aman aja sih. Kalau gaib kayak gitu, wah. Sebenarnya kayak gitu banyak cuy, kasus kayak gituan banyak cuy sebenarnya cuy. Akun gue sembarang ngetek orang gitu kan, banyak. Yang paling serem itu cewek sebenarnya. Kalau cewek lebih ngeri, kenapa? Di tag-nya tuh yang aneh-aneh. Di tag-nya tuh yang aneh-aneh. Kalau cewek tuh paling serem sih sebenarnya. Dan jadinya jadi jelek impression cewek jadinya. Lo cewek, gue tuh banyak sering ketemu banyak cuy. Kadang gue ke Facebook atau ke Instagram, gue lihat nih cewek nih, tag-nya, anjir tag-nya kok bokep lah, entah apa lah, entah siapa tag-in dia gitu loh. Ada cuy, banyak cuy. Cewek loh. Anaknya kok cewek baik-baik, tapi yang ngetag-nya lo kok yang bokep lah, apalah, anjir. Lo gak? Kalau namanya dunia sosmed tuh kayak gitulah, mau Facebook, mau manapun sama semua lah bro. Hati-hati scammer aja sih kalau gue bilang sih. Kalau akun goib yang tiba-tiba ngetek lo sembarangan itu, ya susah diatasi juga sih sebenarnya sih. Halo Bang, halo malam semuanya. Fajar. Malam semuanya, guys. Itu sama bagusnya. Pernah ada yang detail nimbang berat entry grade? Belum ada sih. Belum ada. Mau aku buat. Gua timbangin nih semua RS8 ini, gua timbangin ini. Frontal apa? Dia cuma bisa lebih murah dari multi yang bener aja sih. Lah kebanyakan reseller offline untuk mau gimana ngambil dari multi. Nah, kalau yang ngambil dari multi biasanya yang ini yang gue tahu ya, lo itu jualnya harus di bawah mereka. Yang gue tahu kayak gitu. Lo nggak, lo jangan jual di atas mereka. Kalau yang ngambil dari mereka ya, yang gue tahu sih kayak gitu. Kebanyakan retailer offline untuk makibana ngambil dari multi. Tergantung, kayak gue bilang tergantung juga lah bro. Nyari yang berat atau nyari yang... Dia nyari yang berat ya. Ini art friendly runnernya. Tadi gue liat banyak jang sih. Jangnya ini banyak kali. Gue gak tahu ini jang bagian apa nanti. Cuma nanti kita lihat. I wonder jangnya bagian apa.
Aku cewek bang. Gua hapus TikTok lagi, sangin aku udah gak tau TikTok juga gimana. Sebenarnya cara handle-nya ya kayak gitu sih, biarin aja sih. Karena semua orang bakal lama, karena semua orang itu gue liat kayak ngalamin itu juga deh bro. Emang lu tak apa? Maksud lu di tak halang aneh-aneh nggak, senono nggak? Bukan aja nggak ada, ada, udah ada. Dari awal udah ada banyak cuy, lihat. Banyak nih nah. Jangnya banyak, lihat nih. Jang lihat jangnya. Lihat, PC semua jang semua. PC jang semua, hampir semua jang. Banyak bro. Gua nggak tahu ini dari, tapi frame ini dia ambil dari X frame. Ini X frame. Anjir besar. Bang punya kit, punya di Medan semua. Brave Commander ada, Brave biasa ada, lengkap. Gak pakai PC jadinya, kenapa lu masih main benda? Pakai beberapa tempat pakai PC bro, tapi banyak kan jang yang gue liat tadi. Ini belakangnya bisa taruh Elstra anjir. Ini belakangnya bisa taruh ini. Nampak konektornya? Ini bisa pakai Blast Impulse, Impulse bisa masuk. El Calamity kayak bisa juga. Jin Gladiatornya backpack bisa masuk. Pokoknya semua series Gundam Seed ini bisa masuk semua. Ini bisa masuk semua. MG Extra Film gue bisa masuk nggak ya? Harusnya sih bisa nih. Ini bahkan ini bisa masuk semua nih. Ada konektornya. Jam kemana dari runner potensinya pabrik males buat bolding bu. Itu mbak, itu mager atau dia bu. Tinggal MG testament aja bang. Iya, gampang lah testament. Ah, gampang lah. Ntar kita sikat juga kok tuh. Sun letter kita ambil juga kok ya. MG testament kan. Sun langsung. Sun letter kita angkat juga kok tuh. Biar rentak sih. Biar rentak.
Semua bisa harusnya MGS. Yes, gua wonder sih bro sebenarnya bro. Soalnya MGS yang termasuk kategori MG. MG yang di EX kan doang. Ibarat lu beli ayam fried chicken nih. Lu beli ayam fried chicken. Yang satu ayam fried chickennya pakai cabe, pakai bumbu cabe. Yang satu fried chicken biasa. Kayak gitu aja sih anjir. Indian sama kan. Fried chicken kan. Ya udah gitu aja sih. Jadi harusnya bisa. Kalau secara logika ngomong sih gitu ya. Gue nitip wing gak ya bang, yang thank you. Oh udah beli semua, nitip yang mau beli gendam bang live MG. So pengen tahu worth it apa enggak. Gue belum beli cuy, MG ISS gendam gue belum beli cuy, hampir 2 juta itu memang gede cuy. Kayak Roro punya aku hilang satu part sendiri, kebetulan ada part Jang X2 normal atau Kyrios. Pakai itu. Iya, part sebenarnya jump part itu sebenarnya ada bagusnya sih. Ah, kayaknya MG Unicorn full armor deh, paling ribet itu gue bilang sih. Paling ribet. MG IS itu banyak barang doang, cuma butuh sabar aja. Bang, lu bisa sebutin satu-satu enggak nama Gundam, ha? Bang, lu punya gampang enggak? Ya punya lah anjir, kalau kita langsung ke Jepang harus. Males. Gundam buat sesuatu banyak cuy. Menurut gue capek ntar cuy. Menurut gue capek cok. Cok iki cok. Iso iki warna iki. Oh iso tenan iki. Iso. Iso cowok. Iso. Buka kokpit. Emang dalamnya ada orang jadi enggak ada itu. Enggak dikasih orang. I1 I2. I. I2. Ada. I22. Malam semuanya. Jadi gue lagi fokus rakit ya, kalian ngobrol dulu ya. Oke, okay, kalau nggak kelar-kelar nih kita nih ya. Oke. Jangan bikin saya marah. Karena kalau saya marah sekali, serem ya. Oke. Kita kikis dulu. Kalau ada nanyakin gua pakai niper apa, gua pakai god hand ya. Cepet bang, rakit nah cepet. Gak butuh amplas enggak.
gua dari gua selama ngerakin gak butuh amplas. Sio gua nah yo. Amplas. Oke, buat dia udah jadi sih. Sio gua nah. Menarik. Master of Frame B. Keren ya. Dia kayaknya bisa pakai pakai yang banyak nih. Raijin Striker bisa kumasukin nanti, Raijin Striker. Udah jadi badannya. Oke. Badannya udah jadi. Ya. Oke, ya. Oke. Sekarang lanjut. Keren sih badannya, keren sih, gua suka. Keren coy. Astra Frame Day coy, keren coy. Ah, 1, 2, 4. Stand dari MG ada. Cuma gua gak terbiasa. Lu mesti punya banyak sih sebenarnya kayak gini nih. Cuma gua gak terbiasa, bro. Gua lebih terbiasa gua serakin di sini. Jadi gua nyari ya dari dulu gua kayak gitu soalnya. Enggak tahu ya. Gua merasa kerja gua lebih cepet kayak gini. Ada apa nih? Halo, tahu boleh tahu ini tahu kit Barbie apa lebih tinggi dari Gundam? Yes. Ada akun KW lagi kah? Harusnya udah nggak ada lah ya. Harusnya udah nggak ada lah ya. Enggak akun kau tapi ada yang pura-pura mulu dah. Siapa yang pura-pura, siapa coba katakan. What the hell is Martin Seta? Siapa Oh, korewa Oshigoto da yo.
Oke. Kepala udah kita tempel stiker. Wah, ada yang salah jatuh cinta nih. Akhirnya di build juga, tinggal nunggu review. Yoi bro. Welcome, by the way, baru join, jangan lupa di like ya. Kita lagi nge-build Astral Brandy, oke. By the way, gue lagi fokus rakit ya. Jadi kok gue lagi fokus rakit, gak gitu bisa ngobrol sama kalian dulu, oke. Kalau enggak kelar-kelar nih. Kita bisa sampai setahun gak kelar-kelar nih kita ya. Oke. Jadi, let me fokus rakit dulu. Di sini juga banyak yang lagi nyimak. FM kali Mighty Gundam bagus gak? Bang, bagus, gua ada kok, tapi belum kita rakit. Pahengso. Paling ntar kita beli, tinggal beli Forbidden aja sih. Kita tinggal beli Forbidden aja, semua udah ada, salah, udah lengkap. Rider udah ada. Tinggal Forbidden aja sih. Ntar kita tinggal beli Forbidden aja ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Malasnya pakai PC itu kayak gini lah. PC, PC. Gua bentar. Gua pakai pen warna hitam, warna coklat. Lebih enak anjir. Oke. Okay. Rame, seru, santai saja malam semuanya. Yuk kita selesaikan, nggak bisa selesai lah malam ini lagi lah. Ini paling Kamis apa 4 hari, ini apa 5 hari ini kok gue bilang tuh. Pasal 5 hari, soalnya kita ada water decal. Water decal udah face kita seharian tuh, water decal itu. Water decal. Kantan gua nah ya. Mantap tuh.
Kepala udah mau jadi. Ini cepet sih Subasi. Ini kategori cepet ya sebenarnya. Sebenarnya kategori cepet. Ini kita pasang kepala di sini. Eh tapi keren loh. Ini keren cuy. Iya ini keren cuy. Bodohnya. Hah? Tengah kok bolong ya? Oh, masih ada C1. Pantes gua kok rasaan ya, kok bolong. Eh. Ntar ya. Bagian ininya agak beda. Kok bisa aku? Oh, bentar. Oke. Kepala udah jadi. Jadi kepala. Oke. Keren ya. Shit. This is awesome, dude. Oke. Lanjut. Loh, lo dapet di mana nih? Apa ini? Di Drakuli, bro. Apa sih akun? Halo, halo semua malam. By the way, welcome yang baru join ya. Jangan lupa di like ya. Hah? Hell nah, ada apa nih? Hagi kalau calamity mending bagus Hagi apa FM full mekanik aja lah, FM aja. Ada apa nih? Oh, ya ada apa nih? Anjir kok ram, kok sepi 11 doang hari ini. Tapi kadang sebenarnya kadang banyak nonton sih, cuma nggak tahu ya nggak kesaring. Kadang live kita tuh sampai 300-400 orang tau. Gue pun baru sadar cuy. 300-400 orang kita malah biasa. Tapi nggak ada masuk ke chat ya. Oh karena mereka nggak turun di chat. Nggak tahu ya. Apa karena nggak chat ya? Apa mungkin takut sama gue ya mungkin aja. Karena gue nggak serem.
Padahal gue tuh gak serem loh. Gue orangnya murah senyum, baik hati. Ketika orang mengatakan dirinya baik hati, wah itu mah udah red flag juga sih sebenarnya. Mana ada orang mau nyebut dirinya sendiri bestek ya. Iya, nonton replay. Kayak gue bilang sih sampai replay. Enggak, kadang kita nge-live kayak gini pun, live kita udah selesai, itu biasa 200-an udah. Gue kan ngecek, sebenernya 200-an orang loh. 190 sampai 200 gitu. Tapi besoknya udah sampai, kalau besoknya yang reply-reply, yang nonton reply itu total bisa sampai 300-an. Untuk live build. Kalau live build kita selalu rame. Selalu rame ya. Live build kita selalu rame kalau live build. Ya gimana cuy? Ya boleh dibilang sih, kita sih konsisten ya. Tiap hari kita, tiap malam live build. Sabtu minggu kalau lagi free live build juga. Kalau enggak live biasa. Gue nanya kalian ya, kalian ada, kalau misal kalian ada Facebook, kalian di add sama cewek, terus itu cewek ngechat kalian, kalian takut atau enggak? Coba, gue mau lihat reaksi kalian, respon kalian. Karena kan kadang, soal gue pernah dengar orang cerita katanya palsu lah, ada yang palsu lah, nampaknya kelihatannya asli tapi ternyata palsu gitu loh. Atau ada udang dibalik batu lah, ada yang lebih gila lagi nih nawarin asuransi. Temen gue pernah cerita ke gue, katanya ada cewek ngajak kenalan di Facebook kan, tapi ujung-ujungnya udah habis kenalan ngajakin masuk asuransi. Kalian pernah kena kayak gitu nggak? Kan kampret deh. Gue tiba-tiba keinget gitu loh. Ini topik yang menarik ini. Ada yang bilang mereka diajak masuk asuransi. Anjir, ngakak sih gue sih. Ada yang jualan properti, ngajak lo kenalan, bukan kenalannya untuk itu. Temanku pernah sampai kesel dia. Seperti ada yang ira atau keluar masuk tahu baru tahu itu tergantung atau pingsan, tapi mungkin di chat sama cewek paling cuma admin no. Tapi kalau misalnya di homepage yang nggak ada sesuatu berbau judi, nah lu kayak mana? Gue ngakak sih, temen gue kemarin cerita ke gue gitu sih. Anjir. Makanya kayak gue bilang sih, gue bagaimanapun ya, gue lebih prefer langsung ketemu depan mata. Gue tau nih cewek nih, Langsung kenangan. Gue di GBWC belum nemu sih. Malah tau ntar kalau misalnya hari terakhir ada cewek kilaf gundam atau gimana, kalau cakep kita samperin sekarang ngajak kenalan gitu kan bisa juga. Beli apa ya.
Beli apa? Oh, udah membeli ini juga ya. Cakep. Oh, nama siapa? Ah, kan gitu kan. Tuh. Ke food, Chinese food. Loh, kalau abang di chat gitu langsung minta share lo enggak? Kagak. Gua tipe orang ya. Kalau misalnya kenalan medsos, gua langsung ajak keluar sih. Karena gua mau tahu itu real atau enggak. Gua sih tipe orang kayak gitu. Karena gua tuh orangnya nggak mau ngabisin waktu untuk sesuatu yang nggak jelas. Gua orang kayak gitu. Lu kira ngecek kayak gitu? Lu kira nggak makan habis waktu tau? Lu kan menginvestasikan waktu lu ke orang. Kalau ternyata orang itu bodong, jadi investasi waktu bodong juga anjir. Waktu itu nggak bisa dibeli kembali, anjir. Masa rakit Hagi bisa nggak 5 hari? Hah? Hagi apaan dulu nih bang? Kalau Hagi kayak Hagi Neo John bisa. Neo John itu gila cuy. Nggak tinggal mungkin 3 lah. Hagi gimana dulu nih? Nah, kalau Haginya yang bukan main-main sih susah cuy. Nggak gampang itu. Ajak keluar. Iya. Kalau gue tipe orang kayak gitu sih, gue langsung ajak keluar. Gue ajak keluar. Bukan keluar itu. Iya, si Yoko otaknya ngeres banget. Si Yoko otaknya ngeres banget asli. Aku aja duduk di balkon sekolah jadi ketahuin namanya lewat. Anjir. Really? Anjir. Halo, kami Kisekai. Anjir, kita ada kami Kisekai. Burning Soul. Anjir, cok, kita ada kami Kisekai, cok. Gak main-main, cok. Kita tuh nggak kaleng-kaleng, cok. Ada kami GCK. Eh?
Sapurai Sekai. Ya. Itu ada harganya enggak? Enggak ada. Enggak ada, Bang. By the way, kalian ngobrol dulu ya. Gua fokus rakit dulu, guys. Sorry ya. Biar kita bisa cepat kelar ini. Lots morphine. Kok itu apaan game Gundam Metaverse? Kok itu apaan game Gundam Metaverse? Itu loh bro, lu bisa bikin avatar lu di dalam, bener-bener kayak di film. Game Metaverse ya bro Tommy. Cuman dia kayak gini loh bro. Agak fail gitu loh. Kok gue liat orang review, ada orang main katanya agak fail itu game ya. Jadi lu bisa custom-custom sendiri. Dan mereka sekarang lagi sama Sony, mereka tuh lagi bikin teknologi untuk bisa nge-scan Gunpla lu ke dalam game langsung mainin nanti gitu loh. Sama Sony ya, ada beritanya kayak gitu. Jadi game Metaverse itu ibaratnya, ya lu ke dunia Gundam, lu bisa battle sama orang kayak gitu loh. Cuma sejauh ini responnya agak kurang bagus kalau gua lihat di mana-mana. Gua sebenarnya exciting bro. Gua exciting kenapa? Kalau memang bisa kayak gitu, itu sih bantah banget gitu loh. Lo ke depan lo udah bisa main Gundam sama orang lain semua. Cuman ini banyak yang pesimis juga. Dibilang paling setahun aja udah tutup gitu loh. Jadi Gundam Metaverse tuh kayak gitulah bro. Pokoknya mirip kayak anime Build Fighter gitulah, bro. Gak gua pernah. Iya, masih early access. Jadi sebenarnya kalau game kayak gini ya, game Metaverse gini ya, kita harus kasih waktu dulu sih. Kalau gua ya biasa ya. Kalau gua pribadi setahun. Lu kasih setahun dulu. Setahun. Dari dalam waktu setahun lu bisa lihat perkembangannya gimana dulu. Feedback-nya gimana dulu nih. Dalam setahun itu bisa nampak.
kalau ternyata gede, ternyata bagus, nah itu bisa kita main nanti lain kali. Tapi mesti mahal, karena kita mesti beli device untuk scanningnya kan, apalagi Sony yang buat. Apalagi Sony ntar yang buat, oh lu udah tau lah. Lah VR aja 10 juta anjir. VR aja 10 juta loh cok. Tengok aja. Itu ngakak sih. Banyak yang bilang apa? Metaverse. Bukan metaverse, metaverse. Masih banyak yang gak ngerti. Jujur gue juga gak ngerti sih. Makanya kayak gue bilang, yang kayak gue bilang kan, biarin dulu aja. Biarin dulu. Ntar kalau udah jalan setahun kita baru lihat perkembangannya. Gue bakal monitori sih. Gue bakal monitori perkembangannya gimana dulu. Nah, ntar kalau memang saatnya udah bagus baru kita masuk aja. Tenang aja, tunggu iya. Ntar gue gandeng gue bisa gue parkir di garasi depan rumah gue dong. Wah. Masa pakai di garasi? Ya garasi di metaverse lu sih sebenarnya sih. Bro. Lu kalau ada God Gundam masukinnya di metaverse lu sih sebenarnya sih. Lu scan dimasukin. Tapi sistemnya gimana kita masih belum tahu nih, bro. Masih belum tahu sistemnya. Kalau garasi di metaverse sih ya sih bisa sih. Pakai di garasi depan rumah. Kalau depan rumah mana bisa. Kalau garasi depan rumah bagus, kita langsung nge-build satu persatunya aja. Tapi sejauh ini Bandai kalau bikin game 1-2 kebiasaan buruk Bandai soal game mereka. Memang mereka ngehabisin ratusan M untuk bikin satu game yang banyakkan sunset, Indiannya sunset. Sebenarnya mobile game itu gak ada yang tahan lama sih sebenarnya. Bukan mobile game doang sih, game online gitu dikit yang bisa tahan lama. Yang tahan lama itu benar-benar pioner aja sih. Selebihnya lo kalau game mobile aja bisa bertahan 4-3 tahun itu udah wow banget sih. Kalau ini kan game VR ya, ini kan baru kan, metaverse. Masalahnya metaverse itu udah lewat zamannya anjir. Zamannya udah lewat, hype-nya udah lewat. Masalah kayak gini kan ada waktunya. Coba dulu waktu zaman metaverse si Bandai baru ngomong kita bakal ngebuat metaverse, itu kan hype kali, orang pada suka itu, pada main. Nah ini kan udah dingin, makanannya udah dingin cuy. Hidup dong Wong Kasu, hidup! Ha! Shining Finger! Burning Gundam. Tenten Kyo Love. Begini lah kok pakai PC. Susah rapet kalau pakai PC. Lebar, susah rapet. Oh, Jigen, how are you?
Sistem seperti resin, bootleg, non-gundam bisa masuk atau tidak? Bikin bingung juga. Sepertinya nggak bisa. Itu jelas-jelas sudah nggak bisa lah. Pasti mereka ada udah ada sistemnya sendiri, cuy. Makanya kayak ku bilang, kalau beneran bootleg nggak bisa di-scan, gigit jari lah itu yang bootleg. Sistemnya, soal kita kan nggak tahu. Makanya ku bilang ini project ini masih 50-50 lah ku bilang. Masih 50-50 gue bilang, masih belum ada kejelasan, bro. Masih belum tahu juga gimana ke depannya. Kalau aku lihat sih banyak orang kasih ultimatum, cuman kasih banyak bilang apa? Gue cuma kasih waktu, kasih setahun doang gitu loh. Habis itu ditutup juga. Ya. Ya mau gimana ya? Bandai game, apalagi online game, rata-rata dibuatnya kayak gitu. Dulu pernah kerjain temen lo pakai V akun cewek cakep, wah suruh ketemuan tempat jauh sekalian mau anjir, hah? Oh. Ya iya sih. Dulu wah ada temen pakai aku jaket cakep suruh ketemuan tempat jauh. Gua itu semua kelemahan cowok sih. Makanya kenapa kita mesti kontrol diri ya soal ini ya. Kayak kalau ada cewek ngechat kayak aduh. Tapi susah sih, Bang. Masalah izinnya susah sih. Kayak biasa ya. Oknum-oknum kayak gitu ngehuntingnya orang single sih. Cowok-cowok single dihuntingnya itu sih. Tapi cewek juga ada, Bang, kasusnya, Bang. Cewek juga kena scam ada, Bang, kayak gitu. Gua dulu pernah zaman-zaman sekolah sih. Zaman sekolah aja udah ada kayak gitu loh. Gua dulu pernah kenalan sama cewek. Dari nomor sih, nomor HP sih temen gua kenalin. Kenalan. Udah deket nih, minta ketemuan nih. Bangke gak? Gua di mall nunggu 3 jam gak datang-datang. Janjian, udah janjian pokoknya janjian jam 12-an lah ya toh. Jam 2 janjian. Janjian jam 2. Gua nunggu anjir gak datang-datang. Gua teleponin, gak diangkat. Bangke, 3 jam gua nunggu. Bayangin aja. Makanya gua pengalaman hidup ngajarin gua sesuatu itu aja sih.
kalau dunia sosmed itu kayak gitu loh. Makanya gue masih lebih prefer kenalan langsung aja sih, lebih jelas anjir. Gue lebih tahu depan mata gue nih orangnya ini orangnya nih. Nah, oh ini ceweknya nih. Are you real? Yes. Yes, you are real. Udah. Makanya kok kenalan dari dating apps gitu ya. Sebisa mungkin cepet-cepet ngajak ketemuan aja, soalnya kita mau confirm juga. Ini orang asli atau enggak? Kalau biasa fake account, mereka enggak bakal mau ketemu nama lu-nya. Enggak bakal. Aku juga mau daily lagi. Hah? Malam sorry serat. Oh, Saito. Saito, thank you ya. Semalam sawerannya tadi gua baru ngecek, bro. Thank you ya, Saito. Malam semuanya baru join. Welcome. Jangan lupa di like ya. Aku juga mau daily lagi. Cepet kak, kok pada kemana semua? Gua mau dulu turu. Cepet kali. Bangke lah. Udah nge-live semalam nanyakin, "Bang, Astray Out Frame. Kapan?" Besok Astray Out Frame kan? Udah Astray Out Frame. Live build. Ngantuk. Bangke. Konoyaro. Kena catfish ya, Bang? Siapa? Gua nggak tahu nih. Gua lagi dapet satu... Kalau dilihat dari profilnya... Sepertinya real, cuman gini loh bro, gini. Gua malah lebih gini ya, lu masih stranger nih, lu stranger sama gua, tapi lu lebih pingin tahu gitu loh, lu itu lebih agresif dan kesan yang gua dapet tuh kayak gitu. Kalau gua jadi cowok ya, harusnya itu di pihak gua, bukan pihak lu. Kecuali kalau kita ketemu langsung. Kita ketemu langsung, gua ngobrol. Gua tahu lu tertarik sama gua kalau lu banyak. Gua tahu lu kalau tertarik sama gua. Lu kalau ngobrol sama gua langsung. Lu nanya gua, lu yang lebih banyak nanya gua daripada gua. Maksudnya bisa ngomong nyambung gak itu iya. Makanya gue kenapa gue lebih demen ketemu langsung gitu loh. Gue udah kena kayak ginian berapa kali ya. Kemarin gue dapet satu yang Malaysia. Ada cewek Malaysia. Profilnya gue liat semua kan. Gue coba nanya teman gue nih. Gue nanya teman gue yang cewek. Ini asli gak? Mana ada, Drew? Palsu tuh. Oh, berarti bener. Dugaan gue udah bener gitu loh. Karena gue kadang gue susah juga nih mau liatnya.
terkadang kalau ngechat gue mesti pancing-pancing dulu nih, soal kadang susah mereka yang tukang catfishing gitu ya, itu susah banget tuh dipancing, kata mesti ada triknya dulu. Gue nggak gitu jago soalnya kan, gue cek gitu loh. Kembali lagi, gue tuh paling nggak suka itu kalau lewat medsos lah kenalan. Gue nggak tahu kenapa anjir, gue gak gampang percaya anjir. Gue mau ketemu langsung. Gue kalau lu memang benar-benar mau kenalan dari medsos, kita kenalan hari ini, minggu ini juga kita ketemuan. Gue sih kayak gitu ya kok, gue orangnya. Kalau lu banyak alasan gak mau ketemuan ya berarti lu you are fake man. Nah, kita mau confirm juga cuy, itu palsu atau asli cuy. Masih ada kah game yang udah? Masih ada kah game yang Dynasty Warriors Samurai? Udah enggak ada sih, bro, kayaknya. Udah lama tuh kan, tuh mesti download emulator, bro. Sama-sama, Bang. Semangat kita. Siap, bro. Saya tuh thank you. Itu berapa, Bang, Astral of Flame-nya? Ini ya. 1,4 di Draculi kemarin, 1,4 ya. Iya, 1,4. Di Draculi. Tinggal satu kotak pula itu kemarin itu. Sudahlah kalau udah mati itu RE. Apa RE? Reborn 1/100. Sebenarnya Reborn itu baru apa itu upgrade-an dari non-grade tau sebenarnya. Gue belum pernah beli Reborn sih, tapi gue pingin beli Reborn Jaku FZ itu loh. Buat tameng apa? Buat temennya si Gundam Alek gue. Tapi di sini siapa yang pernah kena kayak gitu, kayak kena catfishing, ada pernah kena nggak? Kalau cewek agresif sebelum ketemuan, gua agak curiga. Tapi kalau cewek tiba-tiba jadi agresif pas habis ketemuan, itu gua nggak apa-apa, karena gua tahu berarti dia tertarik sama gua. Tapi kalau misalnya lu belum pernah ketemuan dan cuma dari sosmed, tapi dia kesannya kayak lebih interested sama lu, sama lu kesannya agresif, itu gua agak coto matanya. Maksud lu apa gitu sih? Defense alert gua tuh naik langsung. Gue soal gue berkena tuh kali tuh yang cek Malaysia itu. Tidak pernah untungnya. Bagus lah. Banyak aja kayak gitu cuy. Hati-hati aja lah zaman sekarang. Susah bro, lu mau percaya orang susah cuy, gak gampang cuy. Apalagi lu lewat sosmed gitu kan. Dulu sih bang pas SMP masih jam-jam game online, tapi untung nggak diminta. Oh ya bagus lah, tapi kalau menurut gua sih agak annoying sih kayak gitu. Memang mesti hati-hati sih dari zaman dulu kan juga kan.
tapi ya begitu. Masih ingat MiG 33 nggak kalian? Ya anak 90-an pasti tahu lah. Yang lahir tahun 90-an. MiG 33. Itu dulu enak ya tuh ya. Anjir. MiG 33 itu asli loh, legit loh tuh dulu tuh anjir. Bisa dapat pacar dari sana juga anjir. Sekarang kan udah nggak ada MiG 33 kan? MiG 33. Itu dulu MiG 33 pun macam dating apps juga tuh. Itu kan kayak prototipnya tuh. Lo random ketemu orang, kenalan. Anjir, cewek gua satu sekolah sama gua dulu anjir, anjir ngakak, ngakak. Pas. Pas ketemuan. Apa? Pas udah PDKT ketemuan, loh lu juga sekolah sama aku sama gua? Iya. Loh, sama kita? Satu sekolah, oh. Itu SMA berapa itu gua ya? SMA 1, SMA 2 gua tuh. Cewek gua juga SMA 2, dia sekolah sore. Iya dia sore. Guanya sih, guanya pagi. Rupanya. Di MiG 33. Ngakak itu dulu tuh. Sepi tumben. Iya, kemana semua anjir? Pada mintain live Alframe D malah sepi. Kemarin rame, 15 orang sih pada nyimak, bro, pada nyimak. Tapi tetap endingnya kayak sekarang kan, Bang. Maksudnya? Oh, Bang, bangsat. Endingnya ya. Ya gimana ya, bro ya? Zaman keemasan gua tuh zaman-zaman sekolah gua, bro. Zaman sekarang itu ya zaman hibernasi lah. Belum lah. Gua pribadi juga belum kepikiran sana dulu loh, bro. Masih banyak mau diurus, cuy. Gua mau fokus kembangin konten, mau fokus banyak hal. Iya, kalau lu dapetnya yang bisa ngertiin lu bisa support lu juga. Kalau lu dapetnya yang nggak bisa ngertiin lu, ya nuntut sana nuntut sini, malesin, habis waktu gua. Gua sih kayak gitu, males. Kitanya tipe orang yang kita tipe orang yang pengertian dan nanyakin support apa yang dibutuhkan, tapi lu nuntutnya nggak ada, lu nuntut tapi nggak kasih solusi, ya go to hell aja lah. Gue sih makanya males gue. Ingat bro, cowok itu nggak ada kata telat bro. Kalau cowok bro, kalau cewek iya. Cowok itu nggak ada kata telat bro. Apalagi gue masih single player gini, gue masih bisa kenalan banyak sama banyak orang cuy. Masih bebas gue kenal sama orang sana sini, masih enak cuy. Masih banyak opsi lah, orang bilang lah gue masih bisa dapat banyak opsi lah, buka koneksi lebih banyak, ada opsi gitu lah. Kenapa ya Bandai nggak bikin game Android kayak Dynasty War gitu? Nggak ada bro, nggak ada. Mereka itu aneh ya bro. Mereka itu kayak gimana ya? Game-game bagus itu mereka tinggalin gitu. Mereka mau
mau apa? Mau bikin game baru dengan style baru, cuman gagal semua yang gue bilang sih. Lo tau Gundam Line Wars kan bro? Gundam Line Wars tuh sebenernya kan itu game. Masalah gini bro, kalau game yang gak ada gacanya, itu zaman sekarang itu setiap game itu harus ada gacha. Kenapa? Duit mereka tuh dapetnya dari gacha bro. Gacha itu pemasukan mereka dari sana. Tangan udah jadi. Oke. Udah segini ya. Lanjut. Kita bikin waste. Bang, HG mekanik itu apa ya? HG mekanik? HG mekanik apaan? Oh ini hybrid mekanik. Ini buat mobil armor. Itu buat mobil armor. Udah lama juga nggak dipompa itu kan hybrid mekanik mobil armor. Telat ngangkat bang. Telat ngangkat maksudnya? Ngangkat apa? Bikin kurang gede kecil. Yes itu dia. Kit dari MS kurang kecil lebih murah cepat yes. Manggi maksudnya apa? Ada nih kok Gundam bagus nama Gundam Supreme tapi server Korea. Oh. Lu bisa bahasa Korea? Gua sih gak ngerti bahasa Korea, kalau udah server Korea pusing cuy bahasa Korea. Itu siapa yang buat Bandai ya? Bandai Korea ya. Telat ngangkat, Bang. Ngangkat apa dulu nih? Telat ngangkat apa dulu nih? Tapi gue udah lama gak main game bro, gue banyak main game bola sekarang gue. Gue gak ada waktu soalnya. Ayo Bandai ada bisa bahasa Inggris ya. Oh. Udah lama tuh game. Udah lama. Om Sara Gundam Bandai buat petualang harga 100. Hah, Om Sara. Buat petualang harga 100.000 ke 200.000. Hah. Gundam apa 100? Gundam apa 100.000? Kalian RX-78 doang sama Lilini IDO. Lini satu persatu seperti saling kanibal dah, satu persatu non-grade, master grade, vulmekani, MGS, metal build, HRS dah. Saling makan anak sini kan, iya memang. Om saran-saran, typonya macam alif cuy. Om, saran Gundam Bandai buat petulan apa tuh petulan? Pemula. Feeder boleh. Hagrid feeder boleh. Terus Bael boleh. RX-78 yang revive boleh. Entry grade boleh. Entry grade yang strike. Lu mau beli entry grade mana aja boleh. Lu beli semua entry grade boleh ya. Entry grade. Lo kalau mau beli Giga Marine boleh, itu bagus. Giga Marine. Banyak bro, 100-200 bro. Murah-murah banyak kok. Atau lo mau ngambil apa? Yang keren IBO sih memang sih. Gusion.
mau ambil ambil itu 160 170 150, Gusion Rebirth Full City 165 ya, gue lupa deh harganya. Pokoknya IBO murah-murah, cuman ya letoy itu aja sih. Cuma kalau estetik sih keren banget gitu loh. Oke, gue nggak saranin lu liatin estetik ya, apa nggak saranin lu liat artikulasi ya, kayak estetiknya aja fokus sama aja, fokus estetik aja. Oke. Versi KA menurut lu yang bagus apa bang? Versi KA yang bagus ya, kayak Thunderbolt versi Gundam Full Armor sih, yang Thunderbolt itu bagus sih kok gue bilang sih. Gue aja pingin beli itu, tapi belum gue angkat-angkat sampai sekarang. Itu bagus cuy. Tapi kalau mau transformasi, Jetta sih kalau gue sih. Detailnya bukan main itu. Bagus banget Jetta transformasinya. Bagus. Top tier. Nyari non-grade Gundam Seed Librarian World susah nyari sekali, ada harga anjir mahal banget. Non-grade sih udah nggak di, udah nggak dirilis lagi bro, salah bro. Itu udah unit udah keep mati itu, orang bilang mau keep mati juga bro. Mi 33 itu random zaman kapan tuh? Itu zaman gua SMA, bro. Zaman gua SMA 1 tuh udah mulai ada tuh Mi 33 tuh. Dapat, gua dapat di sana gua asli. Dapat di sana gua. Random room kan? Halo, halo, hai, wah fotonya, oke juga lumayan kan? Gue nggak tahu sekolah mana gitu, oh rupanya satu sekolah. Dianya sore, guanya siang, apa guanya pagi? Kenalan, jadian rupanya. Seri yang paling mudah di build mana bang? Soalnya pernah build malah yang satu. Bagusan kayak entry grade dulu aja deh bro, kalau gitu bro. Entry grade paling gampang. Lo kalau mau gampang kan, entry grade, beli entry grade aja dulu ya. Ya RX78 yang full weapon set. Kalau lo mau tahu, lo liat konten gua aja. Konten gua kan gua udah review tuh RX78 full set. Lo coba nonton itu aja. Itu gampang kok ya. Jadi nanti lo tahu isinya apa aja. Dan itu kenapa gue rekomendasikan, karena
Banyak lah bro. Udah banyak barang dalam juga sih. Bang udah pernah cek toko yang nama Hobby Japan? Udah dong, udah sering ke sana gua di Mall Jupiter gambar sana, coba vlog ke sana kalau free. Boleh sih ke sana sih. Ntar ya, habis GBBC dulu ya. Hobby Japan bagus tapi nggak bisa tongkrong di tokonya, iya. Iya, kecil. Tokonya kecil, bro. Nggak gede. Udah dapat laba ganda bang? Belum, masih mahal. Kita tunggu turun dulu ya, kita tunggu diskon dulu, oke? Oke, terima kasih banyak infonya. Sama-sama, bro. Itu marker lainnya pakai apa, bro? Ini pen dari The Gramedia. Lu cari aja ini, The Gramedia. Enak, kan? Lebih enak dari Gundam marker, anjir. Sama lebih murah lagi. Kalau marker gini mah, gue cari alternatif aja, cuy. Gak ada marker, gue cuma ada warna abu-abu aja. Latai banget deh. Hah? Bagian wisnya latai banget deh. Anjir, latai banget. Hah? Hah, latai banget. What the hell? Is this like this? Wisnya latai banget, bangke. Oh, terbalik, pantas lah. Guys. Pantas orang lobangnya beda. Lain dulu. Mm-mm.
Kenceng dulu ya bentar ya. Cepat juga bang rakitnya. Kan gue pakai God Hand. Kan aku bilang ini. Ini kuncinya gue cepat rakit. Ya ini God Hand. Just God Hand. Ngapain? Makanya gue bilang Nipper itu. Itu benar-benar ngefail loh ke cara kalian rakit sama mood kalian. Jadi kalau kalian nipernya bagus, otomatis mood kalian bagus. Mood kalian bagus, jarang malas-malesan, rakit juga cepet gitu loh. Oh, GBC terakhir nanti datang. Aku udah juga rencana mau datang sana, teman-teman. Kalian angkut aja saya bisa, aku masih ada stoknya. Siap! Gue bakal ke sana juga kok ya. Sering bang mau beli di Obi Japan, kebetulan aneh di grogol belakang Trisakti, tokonya yang kecil emang. Anjir, gampang kali lu mau ke sana. Trisakti pula, deket kali anjir grogol. Cepat juga bang, ya info soal GBBC kok. Itu kan gua udah nge-vlog, bro. Nanti tanggal 29 nih gua datang. Itu untuk tanggal 29, infonya itu untuk pengumuman pemenang. Jadi nanti kita lihat siapa menang di sana ya. Ntar gua cari itu. Sama barang diskonan banyak, bro. Tapi banyak kan yang special coating ya. Sama clear color doang sih. Bentar, gua mau kencing. Bisa kencing gua, bentar gua kencing dulu. Anda. God Nail Clipper. God Clipper. God Hand.
Nah ini sesi kencing. Paling terkenal dari kita apa sesi kencingnya kan? Sesi kencing saling apa? Saling kencing lah. Sesi saling kencing. Kit yang paling gampang bukannya caravan kit. Kan dia mau beli, bukan gratisan. Caravan kit gratis. Ingat ya, caravan kit itu gratis bro. Bukan dijual bro. Yang ngejual tuh oknum bro. Caravan kit itu gratis bro. Punya MG Testament bang, biar sepasang sama offframe. Belum bro, belum beli kita bro. Ntar gue mau ambil. Ntar kalau misalnya kita ke Hobby Japan, kita ambil aja kali ya Testament. Gorengan karavan. Anjir, anjir, karavan itu gratis loh bro. Bang, kalau udah jadi jangan lupa kasih dekal biar makin cakep sih. Ini yang water decal lah bro. Yang water decal kan. Kita kan sisa asrama ini. Soalnya kalau strip gak dikasih decal kurang ganteng. Iya memang setuju bro. Setuju bro. Gak tau ya decal itu tetap cakep sih. Kalau udah taruh decal itu gundam apapun tetap cakep sih. Buat gue kayak gitu ya pribadi ya. Decal itu bikin cakep sih memang sih. Gratisan dari pabrikan aja dijual biar toko tambah cuan anjir. Enggak gitulah. BAV aja gratis anjir.
Ntar kayak GBWC ini dulu, kita baru nge-vlog lagi ya. Lewatin GBWC dulu. Karena gue mau simpen budget juga. Hari terakhir gue nggak tahu bakal ada nemu sesuatu nggak kita di sana. Gue mau lihat juga kan. Tiba-tiba ada something. Duitnya mana? Nangis lu. Besar juga ya ternyata ya. Halo bang, halo! Semangat bang, mantap, thank you. Bang, lu ada kepikiran nggak untuk mau beli MGC Jambi versi kah? Ada banget. Sangat ada, bro. Sangat ada. Pengen, pengen. Bisa jadi versi KAMG kan? Ada. Gila cuy, RG-nya besar banget. Gue penasaran nama MG-nya. MG mau segede apa tuh? Segede gaban, cuy. MG itu bakal besar banget. Gerem sih, gemesin. Saya mau. Gas lanjut vlog ke GBase Thailand, amin. Kalau ada, anjir. Kalau tiba-tiba YouTube channel, tiba-tiba channel kita ada konten gue meledak atau gue booming atau ada something yang otomatis kan gue duit gue jadi banyak, duit gue banyak, kita langsung pakai duitnya langsung ke Thailand nih kita. Kalau YouTube kita tiba-tiba besoknya hah ada 1 juta, ada 1 juta view, apaan 1 juta view? Hah? Video apaan 1 juta view? Wah, otomatis kan pamor gua naik. Pamor gua naik, ada nama, ada duit, udah dapat pemasukan banyak, ada duit, kita gas ke GBase Thailand langsung anjir. Kita lihat apa di sana. Kita gas. Kenapa? Karena kita sudah punya modal. Tapi kalau udah ada modal pun aku satu dulu sih, aku mau buka warung buat kalian juga sih gua sih. Jadi kalian kapan aja bisa datang, bisa main-main ke warung, jadi warkop lah, warkop. Bang, lu punya PG nggak? Punya dong, di Medan semua, nggak di sini.
Miper Godhand bang, yoi Godhand. Ini bikin, ini yang bikin rahasia gua tuh rakitnya cepet tuh itu, karena rapi, udah nggak ada nukmaknya hampir gak ada, jadi nggak habisin waktu gua. Makanya kita bentarnya rakit udah mau selesai nih, ini udah kaki. Cepet kan? 2 jam loh. 2 jam setengah kita udah dapet nih semua loh. Lihat. Yang bagi yang belum tahu baru join ya. Ini udah jadi. Pak, ini udah jadi. Bagian itu jadi. WC udah jadi. Sekarang kita masuk bagian kaki. Hai Aryan sini. Ini pergoan 1 juta view 300 shot FM Ariel anjir. Lu tahu, kalian tahu nggak FM Ariel yang short itu? Itu banyak yang suka ternyata ya, anjir juga. Bentar ya. Berarti ternyata banyak yang fetish besi juga. Lu tahu nggak, itu like-nya paling banyak anjir. Berapa like-nya sekarang? Wanjir! 625! Wanjir! Bisa nih. Bisa 1 juta nih anjir. Gara-gara FM Ariel. Bisa 1 juta anjir. Sejauh ini yang paling banyak shot gua, bentar ya, like yang paling banyak pertama ya si FM Ariel, yang kedua si Barbie, enggak yang kedua GBWC, ketiga Barbie, hampir ratusan semua tuh. Coba kita like TikTok kita. TikTok kita. Anjir, udah 10.000. Anjir, gua baru upload tadi pagi anjir, udah masuk FYP. Bangke TikTok gua. Itu Ariel. Anjir. Ariel FM anjir. Masuk FYP. Anjir. Ya. Kalau IG coba kita cek IG. Oh, belum kok, IG belum. Belum ada denyut nyadinya. Kita tuh kencengnya tuh di TikTok sih. TikTok sama YouTube. Kita kencengnya di dua platform ini gitu. Aduh, ngakak sih gue. Gue liat komennya kayak ngakak-ngakak sih gue sih. Bang, mending beli gandam HG Ariel apa HG berbatas lupus? Ariel dong. Kalau lo beli Ariel kan lo bisa apa-apain. Kalau berbatas lupus kan nggak bisa lo apa-apain. Kalau lagi bosen maksud gue. Tapi kalau mau secara estetik sih berbatas lupus. Tapi kalau lo mau yang agak something different yang bikin sensasi lo, bisa memancing nafsu lo untuk merakit ya, rakit maksud gue ya. Sama buat main-main ya bisa jadi sih itu. Ariel lah. Ariel kan udah normal harganya cuy. Udah. Waktu harga nggak bohong bang. Emang kalau pakai Godhand iya cepet. Ini cepet nih. Ini besok kaki. Kayaknya besok ini selesai nih kita nih. Bentar ya. Besok kaki selesai. Iya nih besok kita selesai nih. Lusa lah. Kok gue bilang lusa kita baru selesai. Antara besok atau lusa nih selesai ini. Karena barang nggak banyak. Christopher Atan kok. Halo bang, halo. Kok ditarik pesannya? Mungkin SD Gundam atau SDW yang udah di build. Oh, itu iya juga. SD Gundam. Tapi kalau kayaknya mungkin tadi teman kita itu dia mau nyari yang gampang. Atau mungkin dia, kan gini, kita nggak tahu face orang ya. Nggak semua orang demen SD bro masalahnya bro. Nggak semua orang demen SD. Paling legend itu kita standar itu high grade standar itu, dan banyak kan itu memang orang belinya di sana high grade gitu loh, sama entry grade sekarang lah, makin bakalan kejadian. Iyalah, feel Godhand sama display-nya ketara banget bedanya. Beda banget sih bro. Godhand tuh kualitasnya udah terjamin lah kalau orang bilang. Bang, coba lu ambil gambar Ariel terus lu pakaikan AI. Wah. Tetap robot sih. Tetap robot sih, bro. Masa lu menjadikan gambar apa?
jadi cewek. Gak mungkin. Gak mungkin. Lah kalau lu bilang kayak gitu, bahaya cok. Kenapa? Kalau kayak gitu, berarti bentar ya. Harusnya shirt gua ini udah dolar kuning anjir. Itu mainan cok. Iya kan. Eh jangan lupa di like ya woi. Mau lebih gampang ngerakit Hage Neo Geo itu mudah loh. Enggak gampang cuy, itu gede cuy. Neo Geo itu gede. Enggak gampang juga. Dia gede tapi dia makan waktu banyak sih. Makasih ya Bang, berkat lo gua jadi mengenal Gundam. Sama-sama. Butuh racun baru, butuh kenikmatan hakiki, butuh kenikmatan duniawi, cari gua saja. Channel gua bakal selalu menemani kalian, oke. Malam-malam kalian juga gua temani kok. Ya! Malam-malam kalian juga gua temani kok. Tiap malam sebelum tidur, ada yang sampai tidur. Ya, macam Nina Bobo aja gua nih. Ya. Bentar lagi tutup ya. Ya, udahlah, tutuplah. Ya. Besok berlanjut lagi, jam 10. Yuk, udah pada mau tidur semua juga ya. Jadi besok lagi kita live ya. Kita lanjut akhir ini, oke? Okay? Jadi, see you semuanya. Besok ya, see you besok ya. Dadah. Dadah guys. Yang mau nyawer, silakan nyawer ya. Thank you yang semua udah nyawer ya, sekali lagi ya. Thank you. Yuk, bye-bye semuanya. Ya member, thank you. Ya udah jadi member, thank you. Yang udah hadir di sini malam ini semua, thank you banget ya semuanya ya. Dadah semuanya. Sampai jumpa besok. Yuk, bye bye. Baru join, Bang. Besok joinnya lebih cepat ya. Kita mulainya tuh jam 7:30 kita udah mulai ya. 7:30 atau jam 8 kita udah mulai. Ya, oke. Okay, bye bye. Dadah. Besok pantengin aja, besok pantengin aja ya. Baru join, Bang. Jangan lupa Bang pakai. Eh, enggak mau aku. Enggak mau. Jadi cewek. Udah, bye bye. Ya, Rido. Besok lah, besok lagi. Lu joinnya lebih cepat ya. Jangan jam segini lu join anjir, orang jam 10 udah bubar anjir kita. Tutup warung! Udah tutup warung ya. Ya bye bye. PG lebih gampang, iya sih lebih gampang sih, paling besar. Jangan lupa cari jodoh. Itu gimana ya? Gue gak tau cari gimana sih. Gue jalani aja anjir. Ketemu ya ketemu, nggak ketemu ya mau kayak mana kan? Ya. Tadi gue sakit Bang, sakit apa? Sakit hati. Jangan lah. Aku join setelah pas live tutup. Oke. Okay. Yuk, udah ya. Bye bye semuanya. Yuk, bye bye. See you besok. Jangan lupa cari jodoh. Jodohku siapa ya? Aku belum tahu. Lagi usaha tuh.